Five news. High five. Hai sahabat kompas.com, High Five kembali lagi dengan berita dan informasi terpopuler hari ini. Dan inilah 5 berita terpopuler edisi 24 Februari 2023. Sejumlah langkah ditempuh oleh PBB untuk mengakhiri perang di Ukraina. Salah satunya adalah persetujuan Majelis Umum PBB untuk resolusi tidak mengikat. Resolusi ini menyerukan agar Rusia mengakhiri perang di Ukraina. Selain itu, PBB juga meminta Rusia agar mau menarik pasukannya dari Ukraina. PBB juga telah melakukan pemungutan suara untuk menyetujui resolusi ini. Banyak negara mendesak dukungan untuk melakukan resolusi yang menjunjung integritas teritorial Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan pasukan Rusia akan menggunakan senjata baru pada tahun ini. Dia memamerkan dua rudalnya, yakni Kinzhal dan Sarmat, yang kerap dijuluki dengan rudal setan. Rudal yang dijuluki setan dua oleh analis barat ini adalah salah satu rudal generasi terbaru Rusia yang disebut Putin tak terkalahkan. Bahkan Putin mengklaim rudal ini mampu mengenai target apapun di bumi. Rafael Alun Trisambodo menyatakan mundur dari aparatur sipil negara atau ASN Direktorat Jenderal Pajak. Pengunduran diri Rafael tertuang dalam surat terbuka yang dibuat langsung oleh Rafael Trisambodo. Rafael menyatakan siap untuk mengikuti prosedur pengunduran diri dari Ditjen Pajak. Selain itu, dirinya juga akan mengklarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang menjadi sorotan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa satu persatu menteri di kabinetnya akan dipindahkan ke ibu kota Nusantara. Perpindahan ini utamanya untuk para menteri yang memimpin sejumlah kementerian strategis. Jokowi pun mengungkapkan soal sosok menteri yang mengaku paling ingin pindah duluan ke IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono disebutnya ingin paling dulu pindah ke ibu kota baru tersebut. Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo meminta maaf atas tindakan sang anak Mario Dendi Satrio. Mario adalah tersangka penganiayaan terhadap putra dari pengurus GP Ansor berinisial D di kawasan Pesanggerahan Jakarta Selatan. Rafael menyadari perbuatan anaknya tidak bisa dimaafkan begitu saja. Ia pun mengaku siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Itu tadi 5 berita paling populer hari ini. Kompas.com, jernih melihat dunia. Five News. High Views. High Five.